Sini. Dah sini. Kau tengok ni. Berapa ramai orang dah tengok kita punya video. Ramai gila. Diorang suka betul lah dengan kita. Rasa juga lah, bro. Dua tahun lepas, satu orang tak pernah dengar pasal dia ada mic tau. Sekarang kau tengok. Tapi, ini sebab pasal lagu kau jugalah, bro. Congrats lah. Tak adalah. Congrats tu kau juga. Kalau kau tak mix, macam mana nak jadi? Tak ya juga, Ya, tak itu, tak itu. Baik. Kena buat lagu yang tadi. Pergi, Mi. Pergilah. Jangan macam aku pergi sana. Tak nak! Relaxlah. Bagi air pun tak boleh. Asal dengan kau ni? Muka macam nak kena sepak je. Sepak-sepak. Aku nak tengok macam mana kau sepak. Sepaklah! Relax. Syika, lu boyfriend tengah bingit. Dia berminat cuma lari dekat Dynamite. Itu pun kau nak bingit. Apa yang susah kau buatlah lagu yang best-best. Best-best. Kau nak buat kopi best? Kau pandai sangat, kau buatlah. Kau bingit kat dorang, habis kau marah aku. Apa ni? Woi. Kenapa kau ni? Relax lah. Dorang setakat popular kat Facebook je apa? Kita popular kat radio. Kau tengok minggu lepas, lagu kita naik nombor 5. Masa lah, Win. Dynamite kan nombor 9 je apa? Last week. Habis this week? On radio. Hebat sekali kumpulan The Dynamites dan dalam masa yang begitu singkat sekali, mereka telah pun berjaya meloncat ke dalam carta 10 lagu terbaik. Dan tahukah anda, pada minggu lepas mereka berada di tangga ke-9. Tapi pada minggu ini mereka telah pun berjaya mengatasi Best Trio dan kini berada di tangga ke-3. Syabas kepada The Dynamites dan sama-sama kita saksikan pada minggu hadapan sama ada kumpulan ini berjaya mencecah di tangga pertama dan menjadi lagu paling top di carta 10 lagu terbaik. Well, that's a good start. Uncle bangga dengan korang berdua ni. Good, good. Terima kasih, Uncle. Faiz,
Faiz cipta lagu bersama-sama dengan Dani. Okey? Biar satu hari nanti Dani pandai cipta lagu macam Faiz. And one more thing. Kalau Faiz perlukan peralatan lain, cakap aja dengan Uncle. Okey? Tak payahlah, Uncle. Barang-barang yang ada pun dah lebih dari cukup, Uncle. Lagipun saya malulah asyik pakai barang dia untuk buat lagu. Malu ke, Nan? Sekejap bila kata malu ni? Tak ada hal lah, bro. What are brothers for? Dahlah, Faiz. Jangan segan-segan. Uncle dah anggap kau macam anak Uncle sendiri. Okey? Hello? Hello, Dali, please. This is Amran from Sparks Cafe. Yes, Danny speaking. I would like to invite you to perform. What is this for? It's for our opening night. Oh, yeah, yeah, sure, sure. Of course, of course. Fine, I'll get back to you to give you the details. Thank you so much. Thank you, thank you. Okay, bye. Alright, alright. Thank you. Bye. Bro. Val. Kita dapat invitation untuk perform. Serius? Ha. Bila lah? Seminggu ni, minggu ni. Power lah. Bro. Finally. This is our very first performance. Yeah, man. Sepatutnya kita yang dapat invite tu tau, bukan ada mic. Aku pun tak tahu, Win. Grup kita keluar dulu. Lagu kita kat YouTube lagi banyak. Aku tak tahulah. Aku tak puas hati tau. Dah ada Mike punya fans lebih banyak pada kita. Dari hari tu kau tak habis-habis lah, Fed up. Kau buat bodoh je lah. Eh. Eh. Kau dalam best trio kan? Ha? Tak kan? Kau sibuk apa sahaja? Boleh diam tak? Kau bingit je kau hantar girlfriend kau. Gila ya? Kau jangan masuk campur kan? Kalau perempuan lain dah lama tinggalkan kau. Dahlah, aku nak belah. Gimana? Belah dan gimana? Asal tak nak aku. Aku kan bukan member Best Trio. Bukan member punya pasal aku nak kau tolong aku. Boleh? Tolong aku, please. Aku nak kau tolong aku jahanamkan Dynamite. Aku. Hancur musnah semua mimpiku.
Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas budi baik Cik Kamal tu kerana memberi peluang The Dynamites untuk menyanyi di atas pentas sempena pembukaan kafe Cik Kamal ni. Terima kasih sekali lagi. My pleasure, Cik Roman. Actually, saya yang sepatut berterima kasih kerana Dynamites. Ramai orang datang ke kafe saya. Alhamdulillah. So, I leave you guys untuk terus berbincang. Ada kerja sikit kat luar. Okay. Okay, please carry on. Cik Norman, sekarang ni dah ada dua boy band yang baik. Satu The Dynamites dan satu lagi Best Trio. Tapi ya Cik Norman, saya ni lebih minatlah dengan Dynamites. Lagu-lagu mereka ni senang nak dipasarkan. Ah, terima kasihlah Cik Imran di atas pujian Cik Imran tu. Cik Norman, saya akan cuba cari yang terbaik untuk naikkan nama Dynamites. Sebagai permulaan, mereka mestilah cipta lagu-lagu baru. Saya rasa Cik Imran itu takkan jadi satu masalah. Betul tak, Dani? Faiz? Sementara ni, saya akan dengar semua lagu-lagu mereka. Dan kalau ada yang bagus, kita bincangkan. Tapi sebelum tu, kita mesti... Maaf mengganggu. Kat luar sana ada seorang perempuan. Dia kata dia minat sangat dengan Dynamites. Puan kita suruh dia balik, tapi dia mati-mati nak tunggu juga. Tu dia ada di luar sana. Dani, Faiz, siapa pula tu? Kat luar. She must be a special fan. Jom kita pergi jumpa dia. Hello. Relax. Tunggu dulu. Kita mesti habiskan mesyuarat ni dulu. Okey? Duduk dan diam. Okey, you guys carry on. Mengapakah ku rasakan begini? Ku menagih cintamu. Mengapakah ku rasakan begini? Ku menagih cintamu. Hello Erwin, macam mana ni? Diorang belum keluar tau. Habis sini hujan. Anyway, aku dah cross pun kat building sebelah. Kau balik, aku sepak kau muka. Eh, bingitlah. Aku nak balik tau. Kau punya hal habis aku kena tarik. Takkan tak boleh tolong sikit? Dengar ni ya. Kalau Best Trio top, kau pun happy juga kan? Okey. Mesej kat Facebook ni. Pakai kau punya akaun. Ni kalau Faiz baca ni, mesti jatuh. Jadi, aku nak kau psycho dia, jiwa dia sampai dia tak boleh kompos lagu lagi. Lepas tu, biar dia keluar daripada Dynamites.
Faiz dah reply. Sorry, you sampai sakit kena I rasa bersalah. Is there anything I can do for you? Love, Faiz. Eh, hey, pergi jumpa si biskut ni. Aku malaslah nak layan. Aku kena kerja tau. Kau pasal ni? Kau pasal? Aku nak engkau jumpa Faiz, okey? Tapi ingat, nak acting aja tau. Faiz tak kerja, susahlah nanti. Kita ni bukan orang senang, Faiz. Nasib baiklah ada rumah ni, peninggalan arwah mak bapak engkau. Kalau tak, nenek pun tak tahulah. Dahlah, Nek. Nek. Nek tahu tak? Ada producer suka dengan lagu-lagu Faiz tau. Ya. Dia suruh Faiz bikin lagu baru. Baguslah tu. Ada juga orang yang menghargai apa pakat Faiz kan? Buat lagu tu boleh Faiz, tapi kerja nak kena jaga juga. Ha. Faiz kerja rajin-rajin. Kumpul duit banyak-banyak. Dah tu Faiz bolehlah beli barang-barang nak buat muzik tu. Taklah Faiz asyik nak pinjam aja kat rumah si Dani tu kan? Nek. Uncle Lokman tu tak kisahlah, Nek. Dia sayang dengan Faiz. Nenek tahu. Tapi tak baik. Kita asyik harapkan orang aja. Eh, dahlah. Nenek sebenarnya ni dah nak pergi mengurut tau. Ha, kau tu mandi. Nanti lambat lagi kerja. Ya, Nek. So, how's the food just now? Okeylah. Nice. Tapi tekak saya masih sakit, jadi tak dapat rasa sangatlah. Shika, saya betul-betul minta maaf. It's okay. Seriously, saya bayarkan duit doktor awak. It's okay. I tak harapkan tu semua. I dapat jumpa you, I dah besar hati. Sebab I betul-betul suka dengan lagu you. Dengan orangnya sekali. Tapi I masih rasa bersalah. I really don't know how to make it up to you.
Can you tell me? Do you really want me to say it? Dengarkanlah hati ini yang merayu kau kembali. Mengapakah ku rasakan begini? Ku menagih cintamu. Hey bro. Hey. Sorry aku lambat dah. Tadi aku ada hal sikit dapat kerja. Nah, tak ada hal lah, bro. Eh, okay. Aku dah set up semua. So, I just leave it to you lah. As usual. Baik. Hey, bro. Buat lagu best punya, please. Kita nak kena impress Cik Imran tu. Kau jangan risaulah. Aku tahulah nak buat apa. Tak payah, tak malu lah. Biar aku ambil air sekejap. Dekat mana? I kat bawah blok rumah you. Please, Faiz. Kenapa dengan you? I kena rompak. Ha? Tolong, Faiz. Please, jumpa I sekarang. Okey, okey. I datang sekarang. Okey, bye. Bro, aku nak kena jalan lah. Kawan aku ada problem. Aku jalan dulu, eh. Macam mana awak boleh kena rompak? Saya tak tahu. Tiba-tiba saja dia datang. Saya cuba lawan tapi dia pukul saya. David, kau tengok Faiz tu senang je kena perangkap. Sakitlah dada saya. Dada saya pun sakit tau. Tak apa. Ikut saya, kita pergi jumpa doktor, okey? Sorry lah, Faiz. I thought you susah aja. It's okay. Kau tengoklah siapa. Chika. You okay tak? Okay jugalah. Thanks I bawa I pergi doktor. Ni ubat. Jangan lupa makan. You tak nak masuk? Eh, tak apalah. I balik dulu, eh. It's okay. My parents pun tak ada rumah. Itu yang tak nak masuk tu. It's okay. Tak apalah. I balik dulu, eh. Kenapa? I'm hopeful lah. Okay. I'm a boy. Masuk dulu. Nanti aku kasihan. Okey? Okey, bye.
siang malam kau menjaga hatiku. Hei, bangun ambil kakoi. Abis sakit tak boleh ambil kaku air. Ambil kena air lah. Bintanganku selalu. Aku mencintaimu seadanya. Selalu di sisiku. Aku tak pernah dapat layanan seperti ini dari Erwin. Faiz, you baik sekali terhadap I. Andai ku pergi dulu. Siska, I balik dulu. Free tak hari ini? Nak minta maaf dengan you pasal semalam. I sangka you sukakan I. Mungkin I silap. You tak silap, Shika. I tak silap. Habis, kenapa? Kenapa you? Shika. Sebab diri you terlalu berharga untuk I. I bukan saja sayangkan you, tapi I hormatkan you juga. Faiz. Shika. Pertama kali saya jumpa you, saya tahu you baik. Saya baik. Cuma lelaki bodoh saja yang tak dapat menilaikan you. Angkasa hancur musnah semua. Tetapkan menunggu, walau apapun benar, ku tetapkan bersamamu. Hanya waktu yang benar, ku impikan jika selalu. Masih terasa sentuh. Kapan
bintang hatiku kekal sehingga akhir hayatku. Ku tetapkan menunggu, ku tetapkan menunggumu. Dani. Pasal. Tak ada apa hari ni. Buat apa nak pening-peningkan kepala? Kenapa Dani tak suruh Faiz saja buat lagu tu? Faiz. Dah beribu kali Dani SMS dia, reply pun tidak. Sudahlah, dia tu janji dia harap janji, datangnya tidak. Jadi, dia belum buat lagi lagu. Dah berapa lama ni sekarang ni? Matilah kita Dani. Hello. Ya, Cik Imran. Ya. Cik Norman, dengar cakap saya ya. Sampai sekarang saya belum dapat satu lagu pun daripada Dynamite. Cik Norman, ini bukan main-main tau. Ini bukan suka-suka. Maafkan saya lah Cik Imran. Taulah budak-budak tu asyik sibuk aja. Inilah artis kita. Kalau kita tak kasih peluang, dia bising. Bila kita kasih peluang, mereka cuai pula. Abillah Cik Imran. Cik Imran jangan marah-marah. Saya akan uruskannya secepat mungkin. Boleh? Saya bukan marah. Kalau si Dynamite tu tak minat, tak apa-apa Cik Norman. Saya ada banyak lagi tahu, banyak grup yang saya boleh uruskan. Awak faham tak Cik Norman? Okeylah, baiklah Cik Imran. Terima kasih. Okey, Dani. Salin baju. Sekarang kita pergi rumah Faiz. Cari dia. Now. Faiz sudah susahkan saya. Cakap lain, buatnya lain. Faiz. Faiz dah mungkin janji. Awak tahu tak? Kalau ia pun dia bersalah, awak tolonglah maafkan dia. Eh, Mak Lina. Ini ya. Ini bukan pasal minta maaf tau. Sekarang ni rancangan saya untuk naikkan nama Dynamite hancur lebur, rosak gara-gara cucu awak tu. Ha, ni. Faiz. Apa ni? Ha. Ni dia pun hero dah balik. Hey Faiz. Apa dengan kau ni? Kerana kau lah tak pasal-pasal muka aku ni kena marah. Buat janji. Satu habuk pun tak boleh pakai. Saya ingat janji saya ke? Saya akan berikan lagu-lagu tu. Bila? Besok? Tahun depan? Kau tahu tak? Uncle dah belanjakan wang beribu-ribu dolar untuk belikan barang-barang tu. Dan tak pernah sekali pun aku minta kau bayar. Kerana aku tahu, Faiz, kau takkan mampu bayar punya. Cuma aku minta engkau ciptakan lagu itu saja. Itu pun susah kau nak buat, Faiz. Percayalah, Uncle. Saya tak akan kecewakan Uncle lagi. Aku nak muak dengan janji kosong engkau itulah. Kau tahu tak? Pasal engkau, Dani, anak aku, masa depan dia dalam muzik terjejas. Engkau ni jenis yang tak kenang budi tau. Dan aku nak tanya lagi satu. Manusia jenis siapa kau ni? Eh, Cik Lokman. Cik Lokman boleh marah, boleh tegur cucu saya. Saya tak kisah. Tapi jangan sampai menghina dia. Saya tak terima tau. Ini kejaya Cik Lokman nak mencapai kejayaan Cik Lokman tu? Hah? Sampai sanggup memaki Hamon? Sampai lupa tata susila? Ah. Jadi, kita balik. Apa apakah ku rasakan begini? Ku menagih cintamu. Mengapakah ku rasakan begini? Ku menagih cintamu.
Sama, bro. Apa hal kau nak jumpa aku? Mungkin aku silap. Sorry ya, bro. Okey. Sekarang kau nak apa? Kalau boleh, aku nak tulis lagu buat Dynamite lagi. Ya. Sorry ya, bro. Kenalkan. Ini Sofian. Nanti kau. Faiz. Dah, dah, dah. Baik lagu baru kita. Apa lagi, Ram? Cepat buka Facebook. Eh, kau free sekarang? Free asal. Pergi jalan, bagi lagu, bagi Cik Oran. Good move, Erwin. Good move. Apa good move? Abang tak bergerak. Cepatlah bergerak. Gua dengar Faiz dah kena buang. No Faiz, no songs. No songs, no Dynamite. Cepatlah bagi lagu. Nanti grup lain masuk macam mana? Eh, Syika datang tak lari? Eh, orang tua berbual jangan masuk campur boleh tak? Aku nak kasi dia dengar lagu baru kita. Mesti dia suka punya. Nanti aku handle lah. Dia kau sibuk sangat. Besar. Suka marah-marah. Dah lama tak nampak Syika, eh? Takkan pagi, petang, siang, malam kerja? Oi, at least dia tu ada kerja. Bukan macam kau. Dia pergi kerja kah? Dia yang kena kerja. Duduk jaga sikit dah. Jalan bergerak sekarang. Saya nak gini pun. Eh. Hey. Hey, pun satu lagu cepat sekarang. Sofian dah improvise lagu ni, Cik Imran. Saya harap Cik Imran akan sukakan lagu ni, eh. Cik Norman, lagu ni tak ada commercial value. Tak mungkin lagu ni boleh jadi hit. Saya minta maaf lah. Saya tak boleh terima ni. It's below my expectations. Imran, Bestio ada lagu baru. Cuba kau dengar. Agak-agak bila album Dynamite keluar? Dahlah, Faiz. Kau tak mahu cakap lagi pasal album ni. Aku jadi stres lah, kan? Stres? Kau ada masalah ke? Tak apa lah. Eh, nanti dulu. Relax. Aku bukan apa. Aku cuma nak Dynamite tu dapat perhatian daripada Cik Imran. Tak tahu apa Cik Imran. Semua lagu aku dia reject. Aku tak tahu nak buat apa lagi. Dia reject? Ian, kau okey tak kalau aku tolong kau? Tolong aku?
jaga hatiku. Sempatkah ku melihat cahaya di... Sempatkah ku melihat... Sehingga ku melihat cahaya. Imran dah dengar lagu-lagu baru mereka tu? Oh ya. Yeah. Dah berkali-kali saya dengar lagu tu. Danny, Sofia. Syabas. Dua-dua lagu tu saya dah dengar dan saya syak satu daripadanya akan jadi killer song. Lega hati saya dengan Cik Imran. Cika. Polis itu accept nama saya. Oh, congrats. Okeylah, Cik Norman. Saya ada banyak lagi urusan saya mesti jalankan, ya. Syabas kepada anda semua. Well done. Jalan. Syabas. Syabas. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di. Faiz. Angkat. Aku dengar producer tu terima lagu kau. Kalau album dan Dynamite... Kalau kau bilang aku, okey? Macam mana kau boleh tahu dia? Ha, Faiz. Apa kau nak? Ha, tak ada, Uncle. Saya cuma nak ucapkan tahniah aja. Kau tahu tak? Kau tak ada pun Dynamite boleh sukses. Jadi aku minta kau jangan ganggu-ganggu lagi kami. Kau faham tak? Kenapa, Faiz? Kenapa you tak kasih tahu dorang hal sebenar? Sukilah, Syika. Tapi you biarkan orang kutuk you. Tak kisahlah. Janji producer dapat terima lagu-lagu tu. I'm happy. Kalau boleh, I nak The Dynamite jadi terkenal satu hari nanti. Besar betul pengorbanan you. Faiz, kenapa you sanggup buat macam gitu? I buat ni semua untuk Dani. She's my best friend. You know, you aja yang rasa macam gitu. Sedangkan dia selalu cakap yang you tak tolong. Itu tak penting, Syika. Cuma sekarang I terkilan. Sebab saya tak dapat sama dengan Dynamite lagi. Tawakal
Hey guys, tengok ni, tengok ni. Kenapa? Dynamite sana lagu baru. Eh, Eh, popular apa? Video ni baru upload. Korang tengok dia punya date. Baru upload semalam, tapi dah ramai orang view. Korang dengar sendiri, lagu dia memang baik apa? Macam mana diorang boleh buat lagu macam ini? Tapi aku kenal si budak Sofia ni. Dia ni pekat badak. Takkan dia tahu buat lagu, eh? Macam mana kau tahu dia pekat badak? Kau tengok muka dia cakap tahu. Win, aku ingat. Aku nampak Faiz, dia... dia pas CD kat Sofia. Suspek kuatlah. Kau suspek kuat tu semua lagu Faiz tau. Tapi kat Facebook, Dani kata dia dengan Sofia yang kompos lagu tu. Oh, okey. Duh, habis kau yang handphone aku. Kau kalau aku dah tak suka, dengan lagu-lagu kau aku tak suka, kau faham tak? Eh, kau dah kenapa ni? Kau tak ingat ke? Kita sama-sama tahu tumbukan Dynamics. Apa salah ke aku tuliskan lagu untuk korang? Eh, cakap aja lah kau dah tak ada platform lain nak hantar lagu kau. Ha, kau harapkan Dynamics juga kan? Ni aku tak tahu apa. Eh, Dani, aku buat ni semua pasal Dynamics tau. Aku harap-harap satu hari Dynamics akan berjaya. Kau tahu tak? Kau jangan banyak cakaplah. Kau ingat apa? Kau buat ni semua aku nak ambil kau balik apa? Kau boleh dream on lah, bro. I heranlah kenapa you sedih hilang kawan macam Dani. Sedangkan dia sikit pun tak kisah tentang you tau. Eh, kenapa you cakap macam tu? You tahu tak? Kalau you nak betul-betul buat, you boleh maju tau. I tak fahamlah kenapa you ambil berat tentang Dani. Dia tak guna buat kawan. Ada orang yang ambil berat tentang you, you buat tak kisah aje. Eh, Shika. Dah kenapa dengan you ni? Kenapa you sibuk sangat nak halang I dengan Dani? You tahu tak? I dah kawan lama dengan dia tau. Kita dah janji sama-sama nak maju dalam muzik. You masih pentingkan Dani dari I. Faiz, mungkin I silap sendiri. I tahulah I cuma peminat you aja. Eh, Shika. Tak bermakna I kawan dengan you, I kena putus sahabat dengan Dani. You faham tak? Cukuplah sudah kata-kata janji manismu. Shika. Shika. Siapa saja terpedaya dengan bibirmu berkali kali. Aku tak percaya.
kau mesti berani terus terang dengan dia. Kau minta maaf dengan Faiz. Kau malu. Aku tak sanggup bertentang muka dengan dia. Tapi, Syika, sampai bila kau nak hukum diri kau macam ini? Mungkin silap aku sendiri. Aku tak layak berkawan dengan Faiz. Faiz berhak dengan wanita yang lebih baik. Aku faham. Tapi kau mesti kuat lawan perasaan kau sendiri. Kalau tak, kau akan kesal seumur hidup kau, Syika. Tak ada kena-mengena dengan Faiz. Jangan ego sangat, Dani. Faiz tu ikhlas tolongkan kau. Tolong kau kata? Eh, kalau dia nak tolong aku, dari dulu dia dah buat. Salah dia sendiri yang dia cuai lah. Dia tak cuai. Aku yang buat dia cuai. Aku buat ni semua untuk Best Trio. Best Trio nak jatuhkan Dynamite. Eh, kenapa kau bilang aku ni semua sekarang? Aku dah tak nak tahulah pasal ni semua. Kau pergi bilang Faiz sendirilah. Aku tak sanggup beritahu Faiz. Aku takut... Aku takut dia bencikan aku. Apa? Kau dah sayang dengan dia sekarang? Eh, pernah kau pergi bilang Faiz sendiri? Aku dah tak ada kena-mengena korang dua. Tolong, Dani. Faiz tak kisah kalau dia tak sama Dynamite. Tapi dia tak sanggup hilang kawan macam kau. Dani! Hey, aku heran. Macam mana si Faiz boleh tolong kompos lagu untuk Sofian? Takkan Syika tak tahu yang Faiz tengah tolong Dynamite? Aku pun heran. Ya, aku rasa Syika mesti tahulah. Dia siang malam apa dengan Faiz? Kau main suit je. Kau tak nampak? Jangan cakap sembarang. Kau berbual macam tak ada mata kau tak? Kau fikirlah sendiri. Dulu selalu Syika kat sini apa? Dengan kita. Sekarang kau nampak lagi? Kau mana faham? Si Syika tu kan kerja. Hey, Win. Aku rasa kan, rupanya Syika sudah jatuh cinta rabak dengan si Faiz tu. Dia pun handsome apa? Sikit pun aku tak ada niat nak tipu kat kau. Tapi memang silap. Pada mulanya, aku harus beritahu kau yang Faiz buat lagu tu. Sorry, bro. Aku boleh maafkan kau, bro. Tak ada hal. Tapi kau dah buat aku malu, kau tahu tak? Mana aku nak letak muka aku? Flat-flat si Faiz dah ketahukan aku sekarang. Sebarang je lah kau ni. Hey, aku tak rasa lah Faiz macam tu. Dia betul-betul ikhlas tolong kau. Ikhlas tolong aku tahu. Aku faham. Tapi pride aku macam mana? Pride aku, aku nak letak mana? Pride? Kau lebih pentingkan pride daripada member kau sendiri. Hey, Dani. Berapa ramai orang hancur semata-mata kerana pride, kau tahu tak? Bro, aku rasa kau berbaik sudah lah dengan Faiz.
Aku tak pernah nampak kawan yang ikhlas macam dia. Okay. Alright. Take care. Nampaknya kita dua-dua jadi mangsa best trio. Aku minta maaf, Bu. Ah, bro. Sebenarnya aku pun paisi dengan kau. Aku pun nak minta maaf dengan kau, bro. Yalah, aku sedar yang aku lagi pentingkan Dynamite daripada kawan aku sendiri. Okeylah. Kita masih ada Dynamite. Aku sayang dengan Dynamite. Yang penting, I got my best friend back. Faiz! Ikut aku! Syika dalam bahaya! Hah? Cepat! Betul ke? Cepat! Ayah! Eh, apa yang kau nak buat? Aku tak buat apa-apalah! Kau nak bohong aku? Kau nak aku bodoh ke? Ewen, please jangan pukul aku. Aku tak buat apa-apa. Kau cakap aku betul-betul. Lain yang aku suruh, lain yang kau buat. Aku tak buat apa-apa! Aku bodoh! Ewen, please jangan pukul aku, please! Dan! Ewen, tolong! Ewen! Sini kau layak perempuan! Tak ada cara. Kasih lepas! Cukuplah sudah kata-kata janji manismu. Siapa saja terpedaya dengan bibirmu. Berkali kau menangis merayu padaku, lalu menghilang sebaik saja. Lalu air mata jatuh akhirnya, dengan tak sengaja engkau membuatku terumbang ambing di angkasa. Hancurlah semua ini nak gimana? Kenapa you larikan diri dari I? You tak terima cinta I. Cakap, Syika. Saya salah ke? You tak bersalah, Faiz. Sebenarnya I malu nak berdepan dengan you.
dan I tak layak terima cinta you. Selalu banyak kesalahan I kepada you. Shika, itu semua tak penting. Sekarang, anak you bersama dengan I. Tak boleh, Faiz. Tak boleh. Selagi I rapat dengan you, semakin kuat I rasa. I rasa bersalah. Pergilah. Tinggalkan I. Kenapa you mesti hukum diri you? Tak ada orang yang tak buat silap. Saya dah lama maafkan you. You cakap dengan I. I rela buat apa saja. Asalkan you bersama dengan I. Faiz. Jadi tanda cinta kita selalu.